Oke, baik Pak Ketua DPD PKS Bapilo PKS Kabupaten Tenggara. Mungkin terkait dengan informasi yang sudah di media tentang kapasitas Ketua DPD PKS Kabupaten Tenggara yang ditemukan mengambil formulir pendaftaran dari salah satu bakal calon bupati Maluku Tenggara di Partai Hanura baru-baru ini, Pak. Mungkin bisa diklarifikasi soal ini, soal apa yang ada di PKS, Pak. Iya, baik. Jadi, sesuai dengan mekanisme internal partai sampai hari ini, tim penjaringan DPTW sudah membentuk ini, dan hari ini ketong tetap berproses dengan penjaringan bupati maupun wakil bupati. Terkait dengan posisi ketua yang hari ini, ketua DPD PKS Maluku Tenggara yang hari ini hubungannya agak merapat dengan Haji Tahir, itu mungkin personal. Secara personal ya. Ketua. Tetapi kami DPD PKS Maluku Tenggara sampai hari ini terbuka komunikasi ke calon siapa saja yang ingin mendaftarkan diri di PKS Maluku Tenggara. Berarti secara pribadi, Pak ya, bukan atas instruksi partai. Ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga kami mengimbau kepada putra-putri terbaik yang ingin bergabung dengan kami PKS, kami membuka diri untuk siapa saja, baik kader maupun di luar kader, ingin mendaftarkan diri, karena proses ini ya masih tetap berjalan. Siap, mungkin siap. Kita buka pada sampai tanggal 10, kalaupun belum ada, pastinya akan diperpanjang lagi untuk pendaftaran bakal calon bupati maupun wakil bupati. Oke, mungkin terkait dengan mekanisme dan aturan PKS sendiri, terkait dengan temuan yang seperti yang terjadi itu bagaimana, Pak? Nah, mungkin ini nanti dibicarakan di internal. Oh, di internal. Ya, internal. Pasti ada sanksi, Pak ya? Sepertinya. Tapi nanti di internal DPW. Oh ya, bukan di internal DPD tapi DPW. Oh ya. Tapi sampai saat ini komunikasi Ketua DPD dengan tim penjaringan masih tetap enjoy ya? Sampai sekarang. Ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk keputusan, apalagi sampai pada keputusan rekomendasi, itu merupakan apa namanya, wewenangnya ada di DPW. Siap, kita DPD hanya berproses saja. Jadi kita juga dikasih ruang sebesar-besarnya dari DPW untuk seluruh pengurus komunikasi dengan siapa saja. Pintu PKS terbuka ke siapa saja, bukan kepada salah satu bakal calon. Berarti kedatangan Bapak Isnaini Rabusun itu secara person? Secara person. Bukan atas nama, walaupun melekat jabatannya selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Tenggara, Pak ya? Iya. Iya, siap. Kita klarifikasi itu personnya beliau sebagai. Iya, iya. Isnaini Rabusun. Oke, siap. Siap. Pak, saya satu lagi, Pak. Ya, selentingan yang beredar bahwa beliau sudah mulai keguguran ya dari DPW. Artinya terkait mobilitas beliau dengan incumbent. Kalau untuk tegurannya sih belum, tetapi biasanya nanti ada teguran untuk internal. Tapi itu di tingkat DPW. Oh ya, siap. Oke. Okay.